Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak masuk nutrisi dalam tumbuhan. Okay, nutrisi dalam tumbuhan. Kalau kamu baca nota, nota tu dia menunjukkan teacher letakkan unsur-unsur yang digunakan oleh organisma hidup. So, untuk tumbuhan, kita nak tengok apa nutrien. Apa unsur yang diperlukan oleh tumbuhan? Yang utama dia adalah air dan garam mineral. So garam mineral tu kita nak tengok mineral apa dan apa kepentingan dia. So ini adalah daripada buku teks kamu adalah tentang baja kompos organik. Baja kompos organik ini, okay, dia boleh datang soalan ekosistem nanti. So ni kamu dah tengok siap-siap lah. Okey. Baja kompos organik adalah hasil daripada pereputan sisa bahan tanaman. Sisa bahan tanaman seperti sayur, ikan apa semua tu. Okey, dia berlaku proses pereputan dijalankan oleh mikroorganisma. Dia dijalankan oleh mikroorganisma. So, dia akan menghasilkan baja kompos organik. So, ini cara buat dia. Okay. Dia akan menghasilkan gas. So, kita kena buka lah untuk bebaskan gas tu. Gas metana. So, kompos ni dia penting, bukan dia penting, dia bagus untuk tanaman. Sebab dia ada nutrien yang baik yang boleh digunakan oleh tumbuhan. So nanti kita akan belajar kita nitrogen. So kat situ kita nampak bagaimana nutrien daripada peroputan digunakan untuk pertumbuhan pokok. So kita tengok nutrien tak organik yang utama ialah okay, nutrien tak organik. Tak organik bermaksud tanpa unsur karbon. Tengok balik nota. Okay, nutrien tak organik, tak ada unsur karbon dalam nutrien itu. Okay. Kalau kat sini, makro untuk nutrien tumbuhan, dia terbahagi pada dua, iaitu makronutrien dengan mikronutrien. Makro bermaksud diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Mikro, unsur surih. Okey, kalau kepentingan nutrien supaya dapat memastikan tumbuhan dapat melengkapkan kitar hidup. Sebelum ni kita belajar kan kitar hidup tumbuhan ada dua musim, ada saka, lagi satu apa benda tak teacher pun dah tak ingat. Apa benda lagi satu? Yang semusim, yes. Semusim, dua musim dan tumbuhan saka. So itu kitar hidup dia. Mencapai pertumbuhan dan supaya dapat tumbuhan itu dapat mengalami proses pengembangan yang optimum. Kekurangan nutrien akan menyebabkan kesan kepada pertumbuhan pokok. Pokok tu tak sihat. Sorry. Pokok tak sihat. Bila pokok tak sihat, okey, kalau dia sakit, dia tak dapat. Kadang, kalau dia sakit teruk, dia boleh mati. Kalau dia tak mati pun, dia tak boleh tumbuh dengan baik. So, nanti dia tak dapat menghasilkan buah. So, bila tak dapat hasilkan buah, tak dapat hasilkan biji benih, tak dapatlah spesies dia tu dikembangkan. Okey, tiga makro utama adalah karbon, hidrogen, oksigen yang mudah didapati daripada udara, air dan dalam tanah. Okay, nutrien inilah yang membentuk struktur tumbuhan. Nutrien yang selebihnya akan diserap melalui faktor garam mineral yang larut dalam air tanah. Melalui pembajaan. Okay.
Sekejap eh. S-L-A-S-H. L-A-S-H. Okey. Sambungan. Kita nak tengok makronutrien dalam tumbuhan. Okey, makronutrien dalam tumbuhan. Ini makro yang utama eh. Karbon, oksigen, hidrogen. Okey, karbon, oksigen, hidrogen adalah komponen penting dalam tumbuhan. Merupakan sebatian utama untuk mensintesiskan gula, glukosa. So, kekurangan karbon, oksigen dan hidrogen, kalau kita perasan inilah unsur yang terlibat dalam fotosintesis. Okey, pemindahan atom hidrogen, oksigen, karbon. Okey. So, kesan kekurangannya ialah fotosintesis tidak berlaku. So, bila fotosintesis tidak berlaku, glukosa tak dihasilkan. Bila glukosa tak dihasilkan, pertumbuhan terbantut, pokok mati. Kedua adalah unsur nitrogen. Nitrogen fungsi dia adalah memberi warna hijau kepada tumbuhan sebab dia membantu pembentukan klorofil. Komponen utama untuk membentuk protein, asid nukleik dan enzim untuk proses respirasi dan fotosintesis. So, bila fungsi dia nak menghasilkan klorofil, maka bila berlaku kekurangan, daun itu akan jadi warna kuning lah. Tak ada klorofil. So, bila dia menjadi kuning macam ni, kita panggil istilah dia adalah klorosis. Daun matang, daun tua mengalami klorosis. Daun di bahagian bawah pokok akan gugur sebab sintesis protein terjejas. So, kalau banyak daun yang gugur, pokok ini akan terbantut. Okey, seterusnya ion kalium. Ion kalium adalah penting untuk sintesis protein dan karbohidrat. Merupakan cofaktor kepada enzim. Okey, cofaktor kepada enzim. Ingat balik, bila kita belajar enzim, cofaktor adalah unsur yang membantu tindak balas enzim. Membantu mengekalkan kesegahan tumbuhan. Okay, kesan dia ialah bila kekurangan kalium, sintesis protein akan terjejas, sisi daun akan jadi berwarna kuning dan kematian tumbuhan pramatang. Tumbuhan tu mati awal. Okay, anak pokok je dah mati. Sisi berwarna kuning eh. Kalsium pula komponen utama untuk pembentukan lamela tengah, dinding sel dan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Kesan kekurangannya ialah pertumbuhan pokok itu akan terbantut, daun dia berkerepot macam ni dan bercuping. Okey, urat tengah berwarna kuning. Magnesium pula, okey, merupakan komponen utama juga untuk pembentukan klorofil, mengaktifkan enzim, cofaktor lah juga maksudnya ni. Okey, apabila kesan kekurangannya, magnesium menyebabkan urat tengah ni berwarna kuning. Okey, muncul bintik merah ni, warna merah-merah ni pada daun. So, daun bercuping. Daun bercuping tu herot-herot-berot dekat tepi-tepi dia. Itu bercuping. Ya, ini kesan kekurangan magnesium. Fosforus. Okay, kalau kita tengok, fosforus adalah unsur utama dalam ATP dan asid nukleik kan. So, dia unsur yang penting untuk pembentukan asid nukleik, ATP dan fosfolipid.
bertindak sebagai koenzim dalam proses fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangannya, akar tidak sihat sebab asid nukleik kurang, ATP kurang, pokok tu akan terbantut dan daun dia akan menghasilkan warna purple dan merah pada daun. Ini bukan maksudnya daun tu warna purple. Kalau daun purple tak apa. Ini pokok yang sepatutnya semua warna hijau ada muncul warna purple. Okey, sulfur adalah komponen utama asid amino. So, bila komponen utama asid amino, dia juga merupakan komponen vitamin B dan coenzyme, cofaktor kepada enzyme. So, kesan kekurangan sulfur adalah daun dan keseluruhan tumbuhan berwarna kuning. Okay, untuk topik ni sebenarnya kamu kena kenal pasti kesan kekurangan nutrien tu. Pertama, kita kena tengok nutrien dia nama apa, fungsi dia untuk apa dan kesan kekurangan dia. So, makro kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekejap eh. Bio. Dah, tak apa, it's okay. Apa?